Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Lagunya yang bener, Pan, kalau nyanyi. Bikin tambah capek aja loh, Pan. Ayo dong, pada semangat. Masa belum ada separuh perjalanan, udah pada loyo gini sih? Ini kan pertama kalinya gue naik gunung, Pan. Harap maklum deh. Ngaso dulu dong kita, gak kuat lagi nih. Ya udah, kita istirahat di dekat sungai sana yuk. Gimana? Ya udah, ayo. Wah, jernih banget airnya. Ini dia sungainya. Boleh juga nih. Makanya gue suka banget ke gunung. Soalnya di sini semuanya masih alami. Terus, kita nanti campingnya di mana sih, Pan? Gue tahu lokasi yang terindah banget. Lokasinya ada di dekat air terjun. Hah? Air terjun, Pan? Wah. Artinya, lo udah sering camping di sana dong, Pan? Ya, lumayan sering sih. Ya, pemandangannya 10 kali lebih keren dari sini. Beneran deh. Kalau kalian penasaran, kita ke sana sekarang yuk. Ayo, ayo. Gue gak sabar banget nih. Pengen lihat air terjunnya. Ayo. Irfan, ini masih jauh ya? Kok gak nyampe-nyampe? Bentar lagi, sabar ya. Dari tadi bilangnya bentar-bentar lagi ya. Yang bener aja loh, Pan. Gue udah gak kuat nih rasanya. Aduh. Gue juga bingung. Kayaknya dulu jalannya gak sejauh ini deh. Kok aneh banget. Mendingan kita semua istirahat dulu deh. Gue udah capek banget. Tunggu dulu. Jangan istirahat sekarang. Ini kan udah hampir malam. Kalau udah gelap, bakalan susah cari jalannya. Nanti kita semua bisa nyasar. Kayaknya kita udah nyasar deh, Pan. Hah? Nyasar? Yang bener aja. Pan, katanya lu tahu jalannya. Gimana sih? Tahu jalan apaan? Buktinya kita udah melewati pohon besar ini. Sampai 3 kali lagi. Berarti kita muter-muter di sini aja dari tadi. Gak nyampe-nyampe kan? Oh gitu ya. Pantesan aja kita gak nyampe-nyampe. Ah, ngeselin lo, Pan. Gayanya so iye, taunya bikin nyasar. Terus-terus gimana dong kita sekarang, Pan? Mendingan kita balik aja deh, daripada nyasarnya makin jauh. Ya udah deh yuk. Duh, kita kok muter-muter di hutan gini sih? Gimana jalan keluarnya, guys? Gue juga gak tahu. Tanya aja sama Irfan, noh. Sorry deh, gue juga lama banget gak ke gunung. Jadi gue lupa jalannya. Itu ada orang. Kita tanya jalan aja yuk sama orang itu. Mbah, maaf, permisi. Boleh tanya jalan keluar dari hutan ini enggak? Kayaknya kami nyasar. Emang mau kemana kalian? Tadinya sih mau camping dekat air terjun, Mbah. Tapi malah nyasar. Ayo ikut, Mbah. Aduh, gue udah gak kuat nih rasanya. Mbah, maaf, apa kita bisa istirahat dulu? Udah capek banget kita, Mbah. Bentar lagi nyampe kok. Tuh, sebelah sana. Silahkan kalian istirahat di sini. Kalau mau bikin tenda juga bisa.
Alhamdulillah, akhirnya bisa istirahat. Beneran nih tempatnya, Pan? Kayaknya iya sih. Kok pakai sih? Gelap gini gue gak inget, jadi gak yakin, bro. Yaudah, kita buat tendanya buat istirahat. Sip, tenda udah jadi, bro. Pan, lo kenapa dah? Kayak nyari-nyari sesuatu. Eh, bro, lo lihat nenek tadi pergi kemana gak? Oh iya, kemana ya? Astagfirullah, kita kok ada di kuburan, guys. Setan!